berbuat kemanusiaan. Ini pasti karena sihir Soca Cendawa, Gusti. Sihir? Sihir bagaimana? Sihir yang dapat mengambil kekuatan berbagai binatang untuk masuk ke dalam jiwa seseorang. Rai itu mengukur Baswara. Kembalilah bersama kami. Kita lihat tadi Tumenggung dengan buasnya dia dapat menerkam bagaikan seekor harimau. Ayo kita tangkap bersama. Ya, ayo. Cukup. Kalian jangan sampai melukai dia. Lalu bagaimana cara mengalahkannya? Sihir harus dilawan dengan sihir, Gusti. Tapi Nyi Jantri yang harus maju. Jangan maju secara terang-terangan. Soca Cendawa akan menarik Tumenggung keluar dari arena kalau saya maju secara terang-terangan, Gusti. Jadinya? Biarkan saja mereka berkelahi. Saya akan colong kekuatan binatangnya itu secara diam-diam. Iya. Lakukannya. Baik, Gusti. Sadar, Rai Tumenggung. Rai Tumenggung? Rai? Rai Tumenggung Parmaswara? Kamu sudah sadar? Kakang Senopati? Iya. Kakang Senopati? Kamu sudah sadar? Apa yang telah terjadi, Kakang? Tumenggung? Sudah, Gusti. Sudah. Semuanya sudah berakhir. Tapi awalnya bagaimana? Tumenggung diperalat oleh Gendrawani dan Soca Cendawa. Iya. Iya. Saya baru ingat. Soca Cendawa yang membuat saya jadi lupa diri. Di mana mereka sekarang? Di mana mereka? Kita kalah lagi, Bopo. Kita kalah lagi. Iya. Aku tahu. Tapi tenang dulu. Beri waktu pada Bopo untuk berpikir. Ini mendesak, Bopo. Nanti dulu.
Musuh sudah mengepung kita. Bagaimana bisa nanti dulu, nanti dulu? Beri waktu pada Bopo untuk berpikir. Sihir apa lagi yang bisa aku andalkan untuk memenangkan perkelahian? Bopo tidak bisa membuat banjir seperti sengkang bapak. Bopo tidak bisa membuat jet api. Mungkin mayat bisa membunuh yang hidup, Bopo. Mayat hidup akan membuat orang ketakutan. Karena ketakutan, akibatnya yang hidup itu gampang dibunuh. Hei, mayat yang ada di lautan, di daratan, di sungai, yang mati dibakar jadi api, bangkitlah, bangkit, bangkit. Jalan lain kecuali saya sendiri yang harus maju. Selamat tinggal, Bopo. Akan saya babat habis para pendekar itu. Tidak, anakku. Belum saatnya kamu maju. Seluruh usaha Bopo gagal. Apalagi yang akan Bopo berikan pada saya? Biar Bopo saja sendiri yang maju. Bopo akan maju demi anakku. Tidak, Bopo. Kenapa? Apa salahnya Bopo berperang untuk putri tercintanya? Untuk ratunya? Tidak, jangan, Bopo. Bopo ini bekas panglima perang Gendrawani. Bopo ini seorang senopati agul yang pernah menjadi penakluk. Jangan, Bopo. Tidak, Gendrawani. Tidak ada jalan lain. Mesti. Bopo, jangan, Bopo. Jasad Bopo sudah rapuh. Tidak, Bopo. Bopo, jangan berperang. Aku Senopati Agul Soca Cendawa, Gendrawani. Aku akan berperang dan menang untuk putriku dan ratuku yang tercinta. Jangan, Bopo. Jangan.
Rahwana Raja yang telah memperdaya dan menculiknya. Ini tidak akan terjadi kalau saja Nidewi tidak lari ke taman berkabut itu. Mohon ampuni saya, Niratu. Mohon ampuni saya. Ini semua karena kesalahan saya. Iya, memang kesalahanmu dan juga kesalahan Nidewi Sekarwangi. Kalau saja Nidewi tidak lari, mau bersabar dan mendengar. Jadi, apa yang harus kami lakukan, Niratu? Iya, Niratu. Tidak mungkin menyerang Pusar Angin kalau Dewi Sekarwangi dibawa ke Pusar Angin. Dan Megapura juga tidak mungkin ke Gunung Kembar, di mana Sukma Rahwana Raja itu terjepit.
kita tidak bisa menembus semua itu. Lalu bagaimana bisa kami bebaskan Dewi Sekarwangi dari tangan Rahwana Raja, nih Ratu? Begini, hanya Prabu Angling Dharma yang bisa merebutnya kembali. Turunlah ke Mayapada. Sampaikan berita ini kepada Sang Prabu Angling Dharma. Tapi menurut Jangka, Sang Prabu masih harus mengatasi bencana yang menimpa Maluwapati, nih Ratu. Jangan khawatir. Sang Prabu telah berhasil meredam bencana yang menimpa negerinya. Berangkatlah. Baik, nih Ratu. Secendawa dengan pedang kilatnya. Soca cendawa? Pedang kilat? Iya, Nyi. Pedang kilat? Nah, itu. Itu pedang sihir. Pedang yang mempunyai kekuatan sengatan halilintar. Lalu, kemana dia? Dia menantang-nantang Sang Prabu, Nyi. Oleskan cairan dalam botol ini ke tangan kalian. Pasti sengatan halilintarnya akan lenyap. Tapi tunggu dulu. Kurang ajar. Aku juga akan turun tangan kalau kamu ikut campur, Nyi Jantur. Awas kamu! Awas kamu, Nyi Jantur! Lepaskan saya! Tidak ada yang bisa lepas dari tangan! Lepaskan saya! Riwayat Dewi Sinta tidak akan terulang pada dirimu! Kau dengar, Liwa? Apa yang telah terjadi denganmu? Apa yang telah terjadi denganmu? Utus saya ke Megapura, Gusti. Siapa tahu saya bisa melakukan sesuatu.
Utus saya juga Gusti Prabu. Saya bersedia melepaskan Gusti Ayu Dewi Sekarwangi dari bahaya. Kalau memang itu yang menimpa Gusti Ayu Dewi Sekarwangi, Gusti Prabu. Terima kasih. Terima kasih atas kesediaan kalian. Tapi sepertinya aku sendirilah yang harus menuju ke Megapura. Angling Dharma, kamu tidak akan kemana-mana. Soca Cendawa. Ya, benar. Akhirnya kita bertemu lagi, Soca Cendawa. Ya. Hebat sekali kamu sekarang. Apa yang kamu inginkan dariku? Pergi dari Malwapati dan merelakan singgasana untuk Gendrawani putriku. Kamu bermimpi, Soca Cendawa. Ratu Hitam tidak akan pernah bisa menduduki singgasanaku. Kalau begitu, aku akan merebutnya dengan paksa. Sekali lagi ku sempurnakan kematianmu, Soca Cendawa. Apa yang sudah terjadi? Nidewi Sang Prabu, Nidewi. Kenapa dengan Dinda Sekarwangi? Diculik Sang Prabu, diculik gelembung jahat Rahwana Raja. Diculik gelembung jahat Rahwana Raja? Iya Sang Prabu, kami tidak bisa mencegah. Kami tertipu Sang Prabu. Maafkan kami Sang Prabu. Kalau begitu, aku harus mengejar ke langit tanpa bintang.
Mohon maaf, Sang Prabu. Saya mohon pamit. Ya. Terima kasih, Nyiwunga. Bagaimana caranya pergi ke langit tanpa bintang Dinda Prabu? Hanya dengan pertolongan dewa. Kamu tidak akan kulepaskan ini, Dewi. Kamu akan kujadikan pengantin. Akan kujadikan cinta. Dinda. Dinda Prabu. Tunggu. Kenapa Dinda Prabu pergi begitu saja? Tolong jelaskan kepada saya, apa yang akan Dinda Prabu lakukan? Dinda Prabu akan ke langit tanpa bintang sendirian. Saya akan pergi sendirian ke Kanda Madrim. Sendiri? Iya. Dinda Prabu, ini perang Dinda Prabu. Perang antara Dinda Prabu dengan Rahwana Raja. Jadi Dinda Prabu memerlukan pasukan dan para senopati. Saya tidak perlu itu semua. Tidak perlu pasukan dan senopati? Iya. Kenapa begitu, Dinda Prabu? Rahwana Raja yang menculik Dinda Sekarwangi. Bukan sosok seperti ketika ia masih hidup di zaman cerita Ramayana, Kanda. Rahwana Raja yang hidup sekarang berupa roh, hanya berupa gelembung jahatnya saja, yang penasaran, yang dendam, yang ingin merusak tatanan dunia. Gelembung jahat Rahwana berada di atas langit tanpa bintang ada mati. Siapa yang akan mampu membawa pasukan ke langit tanpa bintang? Saya mengerti. Lalu, apa rencana Dinda Prabu berikutnya? Hanya dengan ngerogoh sukmo, saya bisa mencapai ke langit tanpa bintang itu, Kanda Madrim. Saya tahu. Saya akan ke Sanggar Pemelengan. Dari situlah saya akan bertolak. Ya. Jagalah jasad saya selama saya tinggalkan Kanda. Iya. Sebab di situasi seperti ini, Soca Cendawan dan Genderawani bisa saja mengganggu ketenangan kita. Baik, Dinda Prabu. Saya akan laksanakan semua perintah Dinda Prabu. Terima kasih, Kanda. Dengarkan baik-baik. Saya minta empat-empat di belakang kiri dan kanan, empat di depan pintu, empat di kanan saya, dan empat di kiri saya. Mengerti semuanya? Mengerti, Kanjeng. Ada pertanyaan? Tidak, Kanjeng. Baik, sekarang kerjakan. Dewa. Bagaimana, Dewa? Sesuai dengan perintah Gusti Patih, semua penjaga sudah ada di posisi masing-masing. Bagus. Sang Hyang Widi, hamba mohon kekuatan. Sang Hyang Widi, hamba mohon kekuatan. Hamba mohon kekuatan.
Tidak tega mendengarnya. Tapi aku takut mereka mati. Iya, saya mengerti. Tahan. Tidak, tidak. Serahkan semuanya pada kisah dulu, Yudo. Ya, aku tahu, tapi... Ini sudah menjadi perjanjian kita, Sang Prabu. Tahan. Kita tidak boleh ikut campur dalam pengobatan.
Iya. Dan setelah sembuh, kita harus bersedia bekerja padanya, begitu? Iya. Kenapa selalu begini dan selalu begini? Selalu begini bagaimana? Selalu kalah. Dan harus selalu menuruti kemauan orang lain. Kisar dulu Yudo sudah menyelamatkan kita dari cengkeraman orang-orang Maluwapati Sang Prabu. Dan sekarang dia pulalah yang menyembuhkan luka dalam kita. Dan luka yang diderita oleh para putri-putri kita, Sang Prabu. Saya kira tidak ada salahnya kalau kita sepakati syarat kerjasama yang kita harus lakukan dengannya, Sang Prabu. Tidak ada jalan lain kecuali menurut. Katanya Gusti Patih sangat gelisah. Mungkin terjadi sesuatu dengan Gusti Prabu. Iya. Apapun yang terjadi, kita tidak bisa berbuat apa-apa, Wirat. Ya. Kita hanya bisa menunggu. Saya bersedia dikirim ke langit tanpa bintang untuk menyusul Gusti Prabu. Dan saya akan hancurkan Gelembung Jatrahwana dengan rengkak gunung. Tenang, Wirat, tenang. Simpan saja niat baikmu itu. Apa yang tidak Prabu khawatirkan? Tolong katakan, Dinda. Tolong katakan apa yang tidak Prabu lihat setelah Dinda berada di langit tanpa bintang. Yang jelas, sampai saat ini, saya belum bisa menemukan di mana Dinda Sekarwangi berada. Dan gelembung jahat Rahwana yang biasanya melayang-layang di atas langit tanpa bintang juga tidak saya ketemukan. Saya khawatir ini akal Rahwana untuk memancing saya kemari. Sementara secara diam-diam ia gerahkan serangan ke Maluwapati. Kalau memang itu yang akan terjadi, jangan khawatir, Dinda. Kanda akan siapkan para senopati dan para pendekar untuk memperkuat penjajah. Lihat. Rahwana. Rahwana, tunggu. Tunggu, anak Prabu. Lepaskan panah anak Prabu ke arah mereka.
Sang Maharshi, izinkan saya mengejar Rahwana. Ya, hati-hati anak Prabu. Selamat berjuang. Aku hanya bisa mengantar sampai di sini. Terima kasih, Sang Maharshi. Waluyo Jati Rogon Sukmani Robo Poso Cacendawa. Biar, biar puput angine Sumila Jagadwira. Bangun Bopo, bangun Bopo, bangun Bopo, Bopo. Mana kamu? Apakah Rahwana berubah bentuk? Tidak, itu pasti kawan-kawan Rahwana. Senjata andalan kalian. Ayo serang! Aku harus melihat dia. Jangan masuk sangat membalik. Ya, ya, hop. Yeah.
bisa masuk lagi ke dalam jasadmu. Kanda, sudah selesai. Syukurlah. Tapi di mana Dinda Dewi? Kanda ingin mengetahui keberadaan Dinda Sekarwangi? Iya. Selamat datang, Dinda Dewi. Selamat datang kembali ke Malopati. Terima kasih, Kanda. Sembah kami, Gusti Dewi Sekarwangi. Setelah Sang Prabu Angling Dharma kembali duduk di singgasana, maka damai sejahtera kembali merangkul negeri subur, negeri tercinta, Malopati Jaya. Dan kepada para pendekar, Prabu Angling Dharma mengalungkan tanda jasa sebagai ucapan terima kasih atas kerelaan dan keikhlasan mereka membela negara. Dan khusus kepada Sudawira yang akhirnya dinilai berjasa, Prabu Angling Dharma mengangkat Sudawira sebagai senopati. Tetapi Sudawira memilih kembali ke tubuhnya bersama Lokahita istri tercinta dan Uyut Sawega Sangkun. Dalam kesempatan ini Sudawira berjanji apabila Malopati membutuhkan, maka ia akan bersedia kembali mengabdikan dirinya. Bagaimana Sudawira? Kau bersedia menjadi senopati di Mawapati? Maafkan kami, Gusti. Kami akan kembali ke Mawapati begitu Mawapati membutuhkan kami, Gusti. Saya mengerti, Sudawira. Kembalilah Sang Prabu Angling Dharma demi lagi menerima kembali padepokan sekarang ini yang pernah direbut dan dikuasai oleh Sekar Bapa sekian waktu yang lalu.
Siap, Guru. Mari kita bersyukur pada Hyang Wei. Baik, Guru. Terima kasih, Hyang Widi. Melalui Gusti Prabu Angling Dharma, telah engkau kembalikan tanah perdikan ini kepada kami. Terima kasih, Hyang Widi. Mitra dan Padmasa juga kembali ke Padepokan dan kembali mengasuh murid-murid mereka di Gunung Kencana. Maka inilah yang terjadi dengan Padusetra dan pergulatan batinnya. Kalau kau bersikukuh pada kependekaran, kau harus kembali mengembara Padusetra. Tapi kalau kau ingin mencapai impianmu menjadi perwira pasukan Malopati, kau harus menetap dan tinggal di sini, di Kesatria, di mana para perwira dan para prajuritnya berada. Tantri? Masih belum bisa memutuskan. Sudah ada keputusan? Belum. Kenapa? Belum. Kakang menyukai kehidupan yang mapan. Ya, Kakang pernah bermimpi tentang itu, Tantri. Kalau begitu, kenapa Kakang mesti ragu? Terima saja tawaran Gusti Prabu untuk menjadi perwira di angkatan perangnya. Tantri, itu berarti kita harus berpisah. Hayalanku untuk selalu bersamamu akan sirna. Kakang, kamu pasti masih ingat waktu pertama kali kita bertemu. Kakang tidak mengerti, Tantri. Kenapa tiba-tiba kita ketemu, lalu terlibat dengan peristiwa atas angin, dan sama-sama ke Malopati? Saya juga tidak mengerti, Kakang. Semoga saja ini menjadi permulaan yang baik. Sebuah perwujudan dari impian Tantri. Impian? Impian yang bagaimana? Ya, tentang sepasang pendekar yang berkelana bersama-sama. Impian yang sama. Impian yang sama. Ya. Ketika turun gunung meninggalkan Padepokan, Kakang juga berhayal bertemu dengan seorang pendekar cantik yang kelak mau menjadi pasangan Kakang. Apa Kakang sudah bertemu dengan orang yang Kakang hayalkan itu? Iya, bagi Kakang sudah. Tapi Kakang tidak tahu dengan gadis hayalan Kakang itu. Apakah dia merasakan getaran cinta Kakang atau tidak? Haruskah pertanyaan itu Tantri jawab, Kakang? Aku rasa tidak perlu. Melalui sorot matamu, cinta itu sudah terjawab. Kakang? Tantri. Kakang? Iya, kita masih ingat semuanya dengan jelas. Lalu, apa ingatan itu harus kita buang begitu saja, Kakang?
Tidak, Tantri. Tidak. Kalau tidak, lalu bagaimana? Kakang akan kembali mengembara denganmu. Terima kasih, Kakang. Terima kasih. Sudah lama lewat. Baru saja. Tapi aku bisa memahami yang akhirnya menjadi keputusan kalian. Saya harap Gusti Prabu bisa mengerti. Oh, tentu. Tentu bisa. Gusti Prabu tahu persis jiwa pendekar. Dan saya berharap saya juga bisa mengikuti jejak kalian mengembara. Begitu dan begitulah. Malapati ternyata semakin tenang dan damai. Prabu Angin Dharma yang memahami apa arti Wahyu Mahkota Rama telah benar-benar menjadi raja yang agung, arif bijaksana. Sebentar lagi
Kenapa Dinda? Ada apa? Mimpi itu, Kanda. Mimpi itu datang lagi. Dinda mimpi tentang Rahwana? Iya, Kanda. Dia mengancam lagi. Dia mengamuk lagi. Mimpi itu datang lagi, Kanda. Dia mengganggu lagi. Itulah, Kanda. Itulah mimpi yang mencekam akhir-akhir ini. Dinda, di jagat ini ada hitam, ada putih. Ada unsur jahat dan ada unsur baik. Yang hitam akan selalu berusaha menghancurkan yang baik. Dan yang baik berkewajiban menghancurkan yang hitam. Dinda Sekarwangi, Dinda berada di pihak yang putih. Apapun yang terjadi, yang putih akan selalu putih. Iya, Dinda mengerti. Tapi tak bisakah kita lepas dari rasa takut? Lepas dari... Kita ini manusia biasa, Dinda. Manusia mana yang bisa lepas dari rasa takut? Manusia mana yang bisa lepas dari rasa cemas? Tapi Dinda, kalau saja kita pasrah, kita mempercayakan semuanya pada Hyang Widi, maka rasa takut dan rasa cemas akan hilang dengan sendirinya. Percayalah Dinda, keyakinan kita pada kebenaran akan selalu membuahkan kemenangan. Saya mengerti, Kanda. Saya mengerti. Ayolah, kembali tidur. Siapa? Hamba Gusti, prajurit penjaga dalam. Kanda. Shh. Sebutkan Sandim. Katakan kenapa kamu berani mengganggu istirahat. Baik Gusti, baik. Saya Kunang Katisan. Mohon maaf, terpaksa hamba mengganggu karena ada utusan mendesak dari Bojonegara. Ada apa maksud? Mana utusan? Ada di ruang depan Gusti. Hamba tidak berani membawa masuk Gusti. Baik, aku akan ke sana. Baik. Ada apa? Mohon ampun Gusti Prabu, karena tengah malam begini nekat soan menghadap Gusti Prabu. Kalau begitu katakan apa sebabnya kamu nekat sowan dan berani mengganggu istirahatku. Berita ini tidak boleh ditunda Gusti Prabu. Ingkang sinuwun Gusti Prabu Bojonegara berpesan wanti-wanti pada hamba untuk tetap menghadap Gusti Prabu walaupun tengah malam. Maklum Gusti, jarak antara Bojonegara dan Mawapati cukup jauh. 7 hari 7 malam. Ya aku tanya, kenapa kamu nekat sowan dan berani menggangguku? Pangeran Angling Kusuma, Gusti. Pangeran Angling Kusuma. Ada apa dengan Gustimu, Pangeran Angling Kusuma? Diculik orang, Gusti Putri. Hah? Diculik orang? Iya, Gusti. Diculik orang bagaimana? Belajar itu tidak ada batasnya dan tidak ada yang sulit. Yang penting punya niat. Iya, Paman. Hei!
tangkap! Kejar! Ayo kejar! Ayo! Itulah yang terjadi pada putra Paduka, Pangeran Angling Kusuma. Sampai sekarang tidak ada yang tahu siapa kira-kira penculik bertopeng itu sebenarnya. Tidak, Gusti. Baik, sekarang istirahatlah. Silakan. Terima kasih, Gusti. Silakan. Apa yang harus kita lakukan, Kanda? Kenapa putra kita diculik? Kenapa dengan anak itu ia masih muda belum tahu apa-apa, Kanda? Khawatir anak Prabu Sekarwangi. Romo akan menjaga putramu dengan baik. Cucuku akan aman dan terlindungi di sini. Terima kasih Kanjeng Romo. Terima kasih Romo. Tapi bagaimana kalau saya kangen sama Ramanda Prabu dan Ibunda Ratu? Ramanda dan Bunda akan datang padamu, pangeranku. Pujanegara dan Malwapati tidak terlalu jauh, kan? Iya. Iya. Angling Kusuma. Iya, Eyang. Eyang yang akan membawamu ke Malwapati. Kita akan berkuda bersama-sama ke sana. Benar, Eyang? Iya. Benar, pangeranku. Eyang tidak akan berbohong untuk cucu tercintanya. Kasihan Angling Kusuma, Kanda. Kasihan Angling Kusuma. Ia masih belum tahu apa-apa. Ia masih terlalu muda. Kenapa harus diculik segala? Dinda. Angling Kusuma sudah remaja. Angling Kusuma sudah bukan kanak-kanak lagi seperti waktu kita titipkan pada Romo Prabu. Ia tidak setakut seperti yang Dinda bayangkan.